Romawi, memang Nasrani kan. Karena itu pergi kan, dalam beberapa kemudian namanya Pinion. Pinion ini berangkat dari negeri Syam. Dia dengar di Yaman ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi adalah orang yang lebih pantas untuk menganut Nasrani pada saat itu, karena mereka sudah tahu, mereka sudah punya kitab Taurat. Dia mau niatnya di Yaman untuk berdakwah, dia mau dakwakan agama Nasrani. Dari negeri Syam, para jenderal Arab, mau menuju ke Yaman, selatan jenderal Arab. Di tengah jalan kaki lagi yang dia dan jalan bersama, itu diserang oleh perampok sehingga membuat si Pinion ini ditawan. Lalu jadi juga di Afrika. Waktu dia menjadi ditawan teman-teman sekali dan dia masuk di wilayah Najran. Najran wilayah yang waktu itu berkembang pohon. Pinion ini dia juga di salah satu tuannya dan tuannya sering kagum lihat dia. Karena sebelum melalui buku sejarah, beberapa buku sejarah, dia ini punya kata-kata lama, kelebihan. Kita bahas dia masalah kalama awliya ya. Ada memang dalam pemahaman sunnah berjamaah, ada orang-orang yang sangat soleh. Maka mereka diberikan kalama, kalama kelebihan yang diberikan untuk orang-orang soleh. Seperti misalnya Abu Darda dan Salman al-Farsi radhiyallahu anhu, itu pernah mendengar tasbihnya makanan yang mereka makan. Gitu kan? Usai Ibn Qudair radhiyallahu anhu pernah melihat malaikat yang datang mendengarkan Qur'annya. Gitu. Bacaan Qur'annya dan banyak sekali kisah-kisah sahabat seperti itu. Nah, si Pinion ini karena alimnya, ibadahnya bagus sampai dia satu malam pernah kamarnya dimasukin oleh tuannya, ditemukan oleh cahaya yang terang. Ya. Maka mulailah bertanya, si pimpinan ketuanya bertanya sama dia, agamamu apa Pinion? Apa yang gua lakukan sampai gelap zaman dulu orang pakai api saja dan minyak. Mereka bisa terang, ini cahaya yang sangat terang. Diterangkanlah sama dia agama Nasrani. Sambil dia mengajak tuannya untuk menganut agama Nasrani. Tapi rupanya tuannya bilang, enggak, saya enggak mau. Lalu kata Pinion begini saja, Anda kan menyembah pohon tuh. Di sini kan di Bidan Najra ada pohon yang dikeramatkan, pohon tua. Bagaimana kalau Tuhanku, Allah menghancurkan Tuhan Anda? Kalau tuh nanti pohon belum disembah. Pohon itu sudah ratusan tahun, besar sekali. Mereka putuskan. Kata tuannya, kalau Tuhanmu mengalahkan Tuhanku, saya akan beriman pada Tuhanmu. Kata Pinion, baiklah. Kumpulkan masyarakat Najran. Dikumpulkan semuanya. Lalu kemudian Pinion ini terus berdoa kepada Allah, sampai akhirnya Allah menurunkan petir yang besar dan menghancurkan pohon itu. Jadi pohon itu hancur, dan petir hangus terbelah dua, rubuh pohon itu. Gara-gara kejadian ini, wilayah Najran masuk agama Nasrani. Wilayah Najran masuk agama Nasrani. Tapi ini masih di sekitar Afrika. Masih di sekitar Afrika. Berjalan waktu teman-teman sekalian, agama Nasrani menjadi kuat di Najran. Menjadi kuat di Najran. Sampai di zaman Nabi SAW, agama Nasrani itu terkenal sekali pusatnya di Najran. Kalau teman-teman pernah dengar istilah mubahalah, tahu ya? Tahu kan? Mubahalah itu seperti kasus pernah Nabi SAW kirim surat kepada pimpinan pimpinan Najran. Minta kepada Allah agar Allah menghukum siapa yang salah dan menyelamatkan siapa yang benar. Waktu mereka Nabi SAW membawa Hasan Husain datang dekat gunung dan mereka terjadi keluarganya, maka tiba-tiba melihat ada orang hitam yang sangat tebal. Maka para pendeta mengatakan ini Allah di tanda-tanda. Mentunduk saya ini. Bisa nomor 2. Akhirnya mereka
mendapatkan masukan segera dan sampai dia mati. Di negara ini banyak sekali pendidik-pendidik yang lahir. Di antara pendidik yang sangat terkenal pada saat itu bernama Abdullah bin Samir. Abdullah bin Samir, teman-teman sekalian, dia memanggap dari video dan tujuannya bukan ke Afrika, tujuannya ke Yaman, mau mengajak orang-orang Yahudi masuk Nasrani. Tapi karena tidak sempat, dia ditawan karena dia sampai ke Afrika. Si Abdullah Samir, Abdullah bin Samir, tahu dia menjalankan misi itu, dia berperan ke Yaman. Yaman dikuasai oleh raja namanya Zulu Master. Bencongnya kau, bencong. Kampus, banci. Dia sebenarnya kaki-kakinya dulu orang Yahudi. Tadi beragama Yahudi, mereka turunan Arab tapi beragama Yahudi. Mereka mengenal Allah. Tapi anehnya, Zulu Nuwas ini menobatkan diri menjadi Tuhan. Pada saat itu, dia menobatkan diri menjadi Tuhan. Zulu Nuwas, nah Tuhan. Pulang aja ke sana, Mas. Dari Yaman. Dan dia memang memberikan hadiah kepada orang mengaku dia sebagai Tuhan dan memang orang-orang mengaku dia. Zulu Nuwas sebagai Tuhan. Dan Zulu Nuwas